Selamat pagi Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Tun Mahathir. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kamu komen banyak-banyak. Tun Mahathir, betulkah Tun Mahathir tidak pernah ada rasuah? Betulkah Tun Mahathir tidak pernah menerima rasuah? Betulkah Tun Mahathir adalah pelawan? Apa itu? Pejuang kepada anti rasuah yang sebenar benar-benar. Dalam satu kenyataan baru-baru ini, Tun Mahathir di dalam satu kenyataan daripada sinarharian.com, ketika ada satu artikel tajuknya Najib mungkin dapat pengampunan penuh tidak masuk penjara. Dua perenggan terakhir artikel itu kata begini. Dalam pada itu beliau berkata, ramai pengundi yang merasakan bahawa mereka tidak mempunyai alternatif lain dalam memilih pemimpin, memandangkan semua ahli politik korup. Pertama, kalau betul apa yang ditulis oleh wartawan pemberita ataupun ya laman web berita ini, maksudnya Mahathir pun mengaku bahawa dia pun korup juga. Sebab kalau dia kata semua ahli politik korup termasuk diri dia. Okey, tapi bijak juga. Mahathir ni bukan tak bijak, jangan kamu main-main. Dia bijak. Di akhir daripada artikel itu, perenggan terakhir. Ini yang memang seru. Oh, memang hebat dan bikin naik bulu roma. Mahathir berkata, nasib baik perkara itu tidak begitu benar. Iaitu yang tadi itu, iaitu semua ahli politik korup. Katanya, nasib baik perkara itu tidak begitu benar. Terdapat ahli politik yang tidak rasuah. Cintakan negara mereka dan mahu Malaysia sekali lagi menjadi harimau Asia. Coba kamu komen sikit, betulkah kenyataan Mahathir itu, iaitu nasib baik perkara itu tidak benar. Ada juga ahli politik yang tidak rasuah, cintakan negara dan mahu Malaysia sekali lagi menjadi harimau Asia. Pertama, betulkah ada begitu? Kedua, kalau ada, siapa itu? Adakah Mahathir sebenarnya menunjukkan bahawa maksud dia itu adalah diri dia sendiri? Dia itu adalah dia sendiri, satu-satunya dia sendiri dan kawan-kawannya, dia sendiri dan mungkin pasukan politiknya yaitu pejuang, hanya mereka sahaja yang ketika ini tidak rasuah, tidak pernah terima rasuah, tidak pernah memberi rasuah, cintakan negara dan mahu sekali lagi menjadi harimau Asia. Okey, kita boleh percaya sebab itu yang dia cakap. Dengar boleh, percaya jangan, kata komen-komen dalam saya punya channel ini. Tapi kalau sudah dengar, maksudnya sudah kau kasih masuk di telinga, sudah melekat sedikit di otak. Jadi apa-apapun, kita berdoalah semoga betul-betul lah Tun Mahathir ini tak pernah rasuah, tak pernah terima rasuah, tak pernah bagi rasuah, malah cintakan negara Malaysia, mahu Malaysia menjadi harimau Asia semula. Satu yang pasti saya setuju, supaya rasuah di Malaysia hentikan segera, berhentikanlah rasuah ini, sebab akhirnya rasuah memakan juga diri sendiri. Sudahlah memakan diri sendiri, nanti yang kantoi pun diri sendiri. Sudahlah kena penjara, kena denda, rosak lagi maruah diri. Dan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu jangan lupa bagi komen apa pendapat kamu. Betulkah atuk ini bersih? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Tun Mahathir. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kamu komen banyak-banyak. Tun Mahathir, betulkah Tun Mahathir tidak pernah ada rasuah? Betulkah Tun Mahathir tidak pernah menerima rasuah? Betulkah Tun Mahathir adalah
pelawan apa itu pejuang kepada anti rasuah yang sebenar benar-benar. Dalam satu kenyataan baru-baru ini, Tun Mahathir di dalam satu kenyataan daripada sinarharian.com, ketika ada satu artikel tajuknya Najib mungkin dapat pengampunan penuh tidak masuk penjara. Di dua perenggan terakhir artikel itu kata begini. Dalam pada itu beliau berkata ramai pengundi yang merasakan bahwa mereka tidak mempunyai alternatif lain dalam memilih pemimpin memandangkan semua ahli politik korup. Pertama, kalau betul apa yang ditulis oleh wartawan pemberita ataupun ya laman web berita ini, maksudnya Mahathir pun mengaku kah bahwa dia pun korup juga. Sebab kalau dia kata semua ahli politik korup termasuk diri dia. Oke, tapi bijak juga. Mahathir ini bukan tak bijak, jangan kamu main-main, dia bijak. Di akhir daripada artikel itu, perenggan terakhir. Ini yang memang seru. Oh, memang hebat dan bikin naik bulu roma. Mahathir berkata, nasib baik perkara itu tidak begitu benar. Yaitu yang tadi itu, yaitu semua ahli politik korup. Katanya, nasib baik perkara itu tidak begitu benar. Terdapat ahli politik yang tidak rasuah. Cintakan negara mereka dan mahu Malaysia sekali lagi menjadi harimau Asia. Coba kamu komen sikit, betulkah kenyataan Mahathir itu, yaitu nasib baik perkara itu tidak benar. Ada juga ahli politik yang tidak rasuah, cintakan negara dan mahu Malaysia sekali lagi menjadi harimau Asia. Pertama, betulkah ada begitu? Kedua, kalau ada siapa itu? Adakah Mahathir sebenarnya menunjukkan bahwa maksud dia itu adalah diri dia sendiri. Dia itu adalah dia sendiri. Satu-satunya dia sendiri dan kawan-kawannya, dia sendiri dan mungkin pasukan politiknya yaitu pejuang, hanya mereka sahaja yang ketika ini tidak rasuah. Tidak pernah terima rasuah, tidak pernah memberi rasuah. Cintakan negara dan mahu sekali lagi menjadi harimau Asia. Oke, kita boleh percaya sebab itu yang dia cakap. Dengar boleh, percaya jangan, kata komen-komen dalam saya punya channel ini. Tapi kalau sudah dengar, maksudnya sudah kau kasih masuk di telinga. Sudah melekat sedikit di otak. Jadi apa-apapun kita berdoalah. Semoga betul-betul lah Tun Mahathir ini tak pernah rasuah, tak pernah terima rasuah, tak pernah bagi rasuah, malah cintakan negara Malaysia, mahu Malaysia menjadi harimau Asia semula. Satu yang pasti saya setuju, supaya rasuah di Malaysia hentikan segera, berhentikanlah rasuah ini, sebab akhirnya rasuah memakan juga diri sendiri. Sudahlah memakan diri sendiri, nanti yang kantoi pun diri sendiri. Sudahlah kena penjara, kena denda. Rusak lagi maruah diri. Dan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu jangan lupa bagi komen apa pendapat kamu. Betulkah atuk ini bersih? Kita jumpa lagi. Bye-bye.